Berikut hasil bola voli putri Liga Korea Selatan Korea Peak Women's Volleyball untuk matchday kedua putaran pertama antara AI Paper Saving Bank versus Red Spa. Berikut hasil selengkapnya. Hasil AI Paper versus Red Spa, di mana AI Paper takluk dari Red Spa dengan skor 2-3. 21-25, 18-25, 25-18, 25-23, dan 6-15. Sementara itu, untuk laga selanjutnya bagi kedua tim, di mana AI Paper Shaping Bank akan menghadapi Pink Spider tanggal 29 Oktober di jam 17.00 WIB. Sedangkan untuk Red Spark sendiri di laga selanjutnya akan menjamu IBK Altos. Laga tersebut akan digelar tanggal 30 Oktober di jam 17.00 WIB. Dan untuk MVP di pertandingan AI Paper versus Red Spark menjadi milik dari Pio Sengju, outside hitter untuk Red Spark. Dan untuk top score, posisi ke-10 ada Pio Sengju 32 poin, posisi ke-9 Gisel Silva 32 poin, posisi ke-8 Tutku Bercu, posisi ke-7 Kim Yeon Kou, posisi ke-6 ada Barbara Dabai. Sementara untuk top skor 5 besar, posisi ke-5 ada Victoria Dancak 35 poin, Pak Yong Ah 35 poin, posisi ke-3 Panja Bukilik 36 poin, Hetisa dan Megawati di puncak dengan 42 poin. Dan untuk klasemen Korea Peak Women's Volleyball terbaru hari ini, posisi ke-7 guys, Caltech 0 poin. Posisi ke-6 ada Expressway, Haipas 0 poin. Posisi ke-5 ada IBK Altos dengan Rehan 0 poin. Sedangkan untuk posisi ke-4 ada Hyundai Hillstead dengan Rehan 3 poin. Dan posisi ke-3 ini ditempati oleh Hyper Saving Bank dengan Rehan 4 poin. Sedangkan untuk posisi ke-2 ditempati oleh Daejeon Red Spark dengan raihan 5 poin, dan pemuncak klasemen Korea Peak Women's Volleyball ditempati oleh Pink Spider dengan 6 poin.